Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Rawayah binti Zulkifli. Saya merupakan murid tahun 5 Arif dari Sekolah Kebangsaan Gedok. Pada hari ini, saya akan membuat resensi buku yang berjudul Saya Sayang Papa. Buku ini dikarang oleh Roshi Hirdan dalam Misi Suhana. Buku ini dicetak pada 2009, 2010 dan 2011. Buku ini mengandungi 211 muka surat dan diterbitkan Wan Sendi Bahad. Buku ini mengisahkan seorang anak yang ingin mengembirakan papanya. Pengajaran Misi Suhana menghormati dan menyayangi kedua ibu bapa walaupun tidak bersama. Cerita ini mengisahkan seorang anak yang mempunyai misi, iaitu Misi Suhana. Suhana merupakan seorang anak yang manja, peramah dan tidak sombong. Bapanya seorang doktor yang bernama Dr. Ikram. Ibu bapanya telah bercerai selama 2 tahun. Suhana dan bapanya tinggal di rumah neneknya yang dikenali sebagai Tok Cik. Papa Suhana mempunyai sebuah klinik yang diberi nama Klinik Farah. Papa terlalu sibuk mengurus klinik sehingga tiada masa untuk anaknya Suhana. Namun, Suhana tetap menyayangi papanya. Saya memilih buku ini kerana saya berasa teruja dengan sikap Suhana kerana dia menyayangi papanya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum.